Halo juragan, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama Sambel On. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau kasih tips perawatan dumbbell PVC dan caranya agar tutupnya ini kan dalamnya pasir biar nggak gampang bocor, karena banyak masukan dari teman-teman kalau ini memang bocor. Oke, selanjutnya simak video berikut ini, Jos. Halo juragan. Nah, ini barang yang di video sebelumnya kita cek dulu bentuknya apa, bagus apa enggak, terus ada rusak apa enggak. Terus setelah bentuknya udah sesuai, kita rapikan lagi pakai cutter untuk sambungan-sambungannya. Nah, setelah itu bersihkan, bisa pakai sikat, jadi pasirnya biar nggak berceceran. Setelah itu kita palu, jadi bagian tutupnya kita palu biar rapet. Nah, setelah tutup udah rapet, baru dikasih lem, jadi biar nggak bocor kalau ditaruh dalam ruangan gitu, biar nggak apa pasirnya itu biar nggak keluar-keluar. Nah, rapi kan juragan, ini mas yang kita buat uji coba di video yang lalu gitu. Jadi untuk tutup lemnya bisa pakai lem G, Alteco atau Hansom. Nah, jadi untuk dumbbell PVC atau plastik kayak gini itu beratnya mulai 1 kilo ya. Jadi 1 kilo sampai 10 kilo. Angka mati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Enggak ada setengah-setengahnya kayak dumbbell heksagonal. Nah, terus untuk ini ukuran yang 8 kilo yang buat video yang lalu, 8 kilonya kayak gini. Terus itu yang paling tinggi itu 10 kilo. Ini yang 6 kilo. Terus yang ini yang 5 kilo. Ini yang baru dibongkar tadi yang 2 kilo. Nah, ini dipukul-pukul. Nggak pecah juragan. Soalnya ini tutupnya PVC plastik tapi yang elastis. Ya bukan enggak elastis-elastis banget sih. Enggak kayak karet. Cuma tutupnya ini enggak gampang pecah ya. Kalau dipukul-pukul nih, palunya pakai palu besi juga kan. Loh. Sekian reviewnya hari ini. Terus untuk lemnya, untuk ngelem tutupnya pakai apa? Kalau saya pakai Hansom juragan, pakai Hansom. Jadi kita beli satu box gitu. Terus untuk perawatannya, pokoknya jangan dijemur aja juragan. Jangan dijemur, karena kalau dijemur atau ditaruh di halaman luar itu biasanya kalau malam kan dia kena embun, kalau siang kena panas, nah itu cepet rusak nanti covernya. Jadi saya sarankan ya taruh teras sih nggak masalah kayak gitu. Yang penting jangan kena panas sama hujan gitu aja.
terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juragan. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.